Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faral, nikmat kehidupan, nikmat sehat, serta nikmat adanya keluangan waktu sehingga bisa kita gunakan sejenak di majelis ilmu, majelis yang insyaallah akan mendatangkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah, pada kajian malam hari ini membahas kitab Riyadus Salihin bab al-istiqomah, bab yang berkaitan dengan istiqomah. Kata istiqomah ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa yang kita gunakan dalam keseharian kita. Ketika kita ada orang yang komitmen dengan ucapannya, dengan janjinya, kita katakan, oh dia memiliki sifat istiqomah. Jadi istiqomah itu kalau di bahasa Arab kan ayusabbital insan ala syariatillah kama amarallahu wa taqaddamuha al-ikhlas lillah azza wa jalla. Jadi ada dua poin penting dari istiqomah. Pertama adalah isbat, artinya tetap mantap. Yang kedua adalah ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah. Jadi istiqomah itu mengandung isbat dan ikhlas. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat istiqomah. Pertama surat Hud ayat 112. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, walaupun ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi juga berlaku untuk umatnya. Memang ada ayat-ayat yang secara spesifik ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya surah Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Itu memang yang maksud adalah Rasulullah. Atau misalnya surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal matsani wal qur'anal azim. Sungguh kami telah datangkan kepada engkau sab'an minal matsani. Sab'an minal matsani ini adalah maksudnya Al-Fatihah. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Oleh karena itu sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ijma' seluruh yang mencetak Al-Quran menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Sampai nanti ada 7 ayat. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita kalau membaca atau dalam sholat itu tidak membaca Bismillah. Hanya saja mungkin perbedaan ulama apakah dibaca dengan sir atau jahar, hanya itu saja. Tetapi harus dibaca, yang dibaca Bismillah, karena dia termasuk daripada sab'an minal masani, salah satu dari 7 ayat yang diulang-ulang itu. Dan itu memang khusus kepada Rasulullah diturunkannya Al-Fatihah, karena tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Lalu kemudian surat Fussilat ayat 30-32 ini juga menjelaskan tentang istiqomah dan apa yang akan didapatkan oleh orang yang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Ya, Fussilat 30-32. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Jadi pernyataan rabbunallah itu bukan hanya sekedar di lisan, tetapi hatinya pun mengatakan Tuhannya adalah Allah. Makanya antara lisan dan kalbu itu harus sejalan. Jadi kalau ada orang yang lisannya mengatakan A, tapi hatinya B misalnya, nah itu namanya nifak. Ya, jadi oleh karena itu orang yang benar-benar mengatakan Allahnya, Rabbnya adalah Allah, summastaqamu, lalu kemudian dia istiqomah dengan pernyataan itu. Jadi istiqomah dengan pernyataan Allah sebagai Tuhan kita, yaitu tidak lagi mencari Tuhan selain Allah. Jadi dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat merusak komitmennya itu. Ini kan adalah komitmen tauhid sebetulnya. Ya, Rabbunallah. Ya, makanya kan ada istilah tauhid rububiyah, ya. Tauhid uluhiyah. Kalau kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Tapi kalau kalimat Rabbunallah itu tauhid rububiyah, ya, kata-kata Rabbun itu. Ya. Jadi mereka istiqomah dengan pernyataan Allah sebagai Tuhannya, menjauhkan hal-hal yang dapat merusak pernyataan itu adalah perbuatan syirik. Ya, jadi segala macam kemusyrikan itu harus kita hindari. Yang sekarang diusahakan supaya dilestarikan dengan apa namanya, dengan ungkapan menjaga kearifan lokal. Jadi tradisi-tradisi dahulu sebelum datang Islam, nah itu dikembangkan lagi. Sementara tradisi sebelum Islam itu ya kalau tidak Hindu, Buddha. Ya, atau tidak sama sekali ada apa namanya, ketuhanannya begitu. Nah, jadi oleh karena itu hal-hal yang berbau kearifan lokal yang bertentangan dengan akidah, nah itu tidak boleh kita lakukan kalau kita mau istiqomah. Ya, jadi istiqomah dengan pernyataan Rabbunallah. Nah kalau orang-orang yang istiqomah dengan pernyataan Rabbunallah itu, turun atas mereka malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kapan malaikat itu turun? Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir ya. Pasti berjumpa dengan malaikat, tapi bukan malaikat Jibril. Ya, malaikatnya malaikat Israel. Ya. Dan kalau sudah berjumpa dengan malaikat Israel, WA, HP semuanya enggak berlaku lagi. Ya, sudah close ya, sudah apa namanya? Keluar dari grup katanya ya. Nah, jadi turun malaikat saat sakratul maut. Nah ketika itu yang timbul, yang muncul di hati seseorang itu kalau malaikat datang ya, karena belum pernah berjumpa secara langsung, di antara kita belum pernah ada berjumpa, bahkan dahulu Nabi Ibrahim si pemberani itu ya, yang mampu apa namanya, tidak takut sama Namrud ya. Seseorang itu, tapi begitu malaikat datang ya, menyerupai manusia, merinding ya, secara langsung, merinding kita belum, auranya itu luar biasa malaikat, apalagi ini langsung datang. Hanya saja yang melihat itu adalah orang yang dituju, orang yang di sekitarnya nggak lihat. Tapi begitu malaikat datang, jadi kalau ada Bapak dan Ibu sekalian ada orang dalam keadaan sakaratul maut, itu sebetulnya ada malaikat di situ ya, cuma nggak lihat aja, auranya itu ya, luar biasa. Nah, karena belum pernah berjumpa dengan malaikat, timbullah rasa takut yang sangat luar biasa. Tapi malaikat mengatakan la takhafu, ya, jangan takut. Nah, jadi terhiburlah gitu ya.
Hilang rasa takut ya, dengan ucapan malaikat itu. Nah setelah itu kemudian apa? Timbul kerisauan hati, ya, kesedihan hati dengan apa yang akan ditinggalkan. Ya, gimana nanti anak, gimana istri, suami, gitu kan, harta yang banyak itu, ya, yang masih dalam di rekening belum diambil gitu kan, yang masih didepositokan, ya, timbul ya, dengan apa yang akan ditinggalkan itu. Terus kata malaikat, la tahzanu, jangan itu dipikirkan, dirisaukan. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan. Ya kelihatannya ya, karena kita belum mengalami ya, tapi kalau melihat ada orang yang tersenyum sebelum meninggal itu, berarti ada sesuatu yang membahagiakan dia, ya. Ada sesuatu yang menyenangkan hatinya, tapi ada juga orang meninggal dalam keadaan ketakutan ada juga. Ya, wajahnya itu menggambarkan ketakutan. Tapi di sini ada juga orang yang kalau meninggal itu senyum gitu. Kok sempat-sempatnya senyum gitu. Sebelum meninggal itu. Kalau dulu pernah ada diviralkan seorang pemuda Palestina ditembak jarak dekat oleh orang Yahudi Israel, ya, dari jarak dekat, ya, jadi peluru itu menembus dadanya. Ketika jasadnya itu jatuh ke tanah, terekam wajahnya itu menggambarkan kepuasan. Nah, gitu, ada rasa puas. Jadi bukan sakit. Jadi sakit yang tembakan itu nggak dirasa sama dia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menggembirakan yang dia lihat begitu. Jadi rasa sakit itu bukan tidak ada rasa sakit ya. Ya sama ada rasa sakit itu. Tapi karena yang dilihatnya sesuatu yang menggembirakan, tidak dihiraukannya rasa sakit itu. Ya, kita saja kadang-kadang di dalam kehidupan ini ya, ada seorang suami bilang sama istrinya, "Mama, Papa seminggu ini tugas kantor keluar kota selama seminggu." Ya, nah seminggu baru pulang. Ya, gitu sampai di depan pintu rumah, ya si papa ini berteriak, "Mama, papa pulang." Ya, si mama ini lihat suaminya pulang kan senang banget tuh. Buru-buru buka pintu, kejepit tangannya. Sakit, ya, menjerit. Tapi begitu si suaminya langsung gelontorkan uang 2 gepok, 3 gepok gitu. "Mama, buat mama dan 10 juta." Gitu. Kira-kira masih sakit enggak ya? Hilang sakitnya. Ya, itu baru 10 juta gitu kan. Ya, ini surga gitu bayangkan. Ya, surga yang sangat luar biasa. Ya, jadi dilihat itu makanya wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, lalu kemudian orang yang istiqomah ini ternyata dilindungi oleh malaikat. Ya, malaikat mengatakan nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi di dunia ini orang-orang istiqomah itu dilindungi oleh para malaikat, dihibur oleh para malaikat. Makanya ulama-ulama yang istiqomah, walaupun di zamannya, ya, ada yang di penjara, ada yang disiksa secara fisik, tapi karena dilindungi oleh malaikat, ya, dia tetap kuat menerima itu. Ya, Allah berikan kekuatan, ada malaikat yang melindunginya. Ya, dan nanti di hari akhirat pun, malaikat itu pun datang juga begitu, ya, kepada orang-orang yang istiqomah itu, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang kamu telah dijanjikan katanya. Ya. Bahkan di yaumil mahsyar itu ada orang-orang yang karena keistiqomahannya ya menegakkan keadilan ya, maka dilindungi oleh Allah ya, karena ada dalam hadis itu ya, sam'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh, 7 kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan pada hari itu. Karena di yaumil mahsyar itu keadaannya sangat mencekam ya. Mencekam sekali. Kenapa? Karena manusia tidak ada lagi yang sombong. Kenapa? Karena perangkat-perangkat kesombongan itu sudah dicabut oleh Allah. Orang itu kan timbul sombong kan karena pakaian biasanya. Karena pakaian, karena sepatu, karena perhiasan ya. Nah, timbul kesombongan. Nah, ini dicabut, ya, dicabut, nggak ada lagi kesombongan itu, pakaian nggak ada, ya, bahkan digambarkan dalam satu hadis itu muratan gurla, nah, gitu kan, jadi keadaan telanjang, bahkan kalau bagi laki-laki tidak berkhitan, ya, jadi asli bagaimana dilahirkan itu, seperti bayi yang baru dilahirkan, dan Siti Aisyah berkomentar sebagai seorang wanita kan. Pak, kita enggak saling lihat ya Rasulullah. Ya Aisyah, orang tidak lagi pernah berpikir untuk itu. Yang penting yang terpikir bagaimana selamat. Ya, bagaimana selamat. Ya.
Bayangkan berdiri tidak boleh pergi kemana-mana. Ya. Waktunya panjang, semua orang berdiri, panas, terasa panas sampai ada orang yang keringatnya itu sampai ada yang lutut, ada yang sampai lehernya begitu, ya, berkeringat. Ya. Dan kemudian lapar luar biasa, haus luar biasa. Ya. Kalau di dunia ini kita haus, ada air. Ya. Nah, ini air ini kalau tidak diminum, ya, risikonya tidak hilang haus. Ya. Dan kemudian makanya diminum. Haus luar biasa. Ya. Kalau di dunia ini kita haus. Nah, jadi kondisi yang begitu mencekam itu ada orang-orang yang dilindungi. Nah, di antaranya adalah orang yang istiqomah menegakkan keadilan. Orang yang istiqomah ya datang ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi orang istiqomah dalam persahabatan. Karena persahabatan itu terkadang ada karena politik, ada karena ekonomi, ada karena satu hobi. Orang satu hobi pun juga akhirnya bisa berantem juga. Ya, dia hobi bola. Tapi ketika terjadi pertandingan, temannya megang yang kelompok yang satu. Yang ini pegang yang kelompok satu lagi, ya. Orang yang main bola, dia berantem. Ya, nah itu. Kenapa persahabatannya? Karena itu, karena hobi. Ya. Jadi ada orang-orang yang bersahabat karena Allah, itu nanti di akhirat dipanggil oleh Allah. Aina al-mutahabbina fiyya. Mana orang bersahabat karena aku, kata Allah. Nah, dilindungi oleh Allah. Istiqomah dalam persahabatan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kondisi akhirat yang sangat berat. Jadi orang istiqomah ini mendapatkan perlindungan dari Allah karena didampingi oleh para malaikat yang menghiburnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai mahsyar semuanya, ya, dimasukkanlah mereka itu ke dalam surga. Ya, dan digambarkan di sini kondisi di surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya, jadi di surga itu apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Di sini digunakan kata-kata tashtahi. Ya, tashtahi itu kan artinya kan kalau bahasa kita kan syahwat. Ya, nafsu, selera. Hidup ini kalau tidak ada syahwat, enggak ada indahnya. Ya, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada syahwat makan, ya, maksudnya enggak ada nafsu makan, dihadapkan makanan apapun, enggak berselera gitu. Enggak ada nilainya. Sementara orang kalau weekend itu yang dipikirkan apa? Di mana kita makan? Nah, makanya weekend seperti sekarang ini restoran ramai itu. Ya. Paling kalau ada tempat kulineri ya di Bogor ini dicari orang gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena ada nafsu tadi. Ya, nafsu makan, minum, pokoknya semua yang ada unsur nafsunya itu dikembalikan lagi kepada manusia begitu. Ya, di surga. Cuman dilipat gandakan ininya, powernya. Sehingga nikmatnya itu melebihi nikmat yang kita ada di dunia ini. Ya, makan, minum, nikmat. Tapi tidak nikmatnya kalau sudah kenyang. Ya, silakan saja kalau mau coba tes gitu kan, makan di restoran Padang ya, di Trio itu yang dekat yang Pajajaran itu. Ya, nah, minta tambah satu lagi. Berapa kuatnya? Bisa, 4, 5. Ya. Kalau di surga enggak ada istilah kenyang itu. Nikmat aja. Ya, nikmat aja. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Wa tubi mutasyabiha. Nah, bukan sekedar makan minum aja. Walakum fiha ya azwaj. Nah, itu. Nikmat aja. Ya, jadi ada ya, tidak satu tapi banyak gitu. Ya. Itulah di surga. Maka dikatakan dan ini merupakan apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Ya, nuzulan min ghafurir rahim. Jadi ini adalah hidangan jamuan dari Allah. Nah, nanti kita akan ketemu nanti hadis bahwasanya orang masuk surga itu bukan hanya karena semata-mata amal. Tapi karena rahmat Allah. Nanti ada beberapa hadis ya yang menggambarkan tentang itu. Ini hadis yang pertama. Ya. An Abi Umar Wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahdan ghairak qala qul amantu billah sumastaqim. Jadi ada seorang sahabat datang ke Rasulullah ya itu minta
pelajaran lah begitu ya. Ya Rasulullah, kulli fil Islam, coba engkau ajarkan kepadaku tentang Islam ya, satu ucapan di mana aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun, hanya kepada engkau saja. Jadi dia enggak perlu orang lain, dia hanya Rasul yang penting bagi dia. Ya, kalau Rasul yang mengatakan dia percayalah begitu kira-kira. Ya, Rasulullah mengatakan ya, kul amantu billah sumastaqim. Simpel sebetulnya, ya. Tapi konsekuensinya itu kan luas. Kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Jadi pernyataan syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah, kita menyatakan diri kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah, itu bukan hanya semata-mata ucapan di lisan tapi memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kita harus komitmen dengan pernyataan itu. Kalau misalnya kita menyatakan ya, taruhlah misalnya mahasiswa nih ya, ada yang kuliah di Ibnu Khaldun, dia nyatakan saya mau kuliah Ibnu Khaldun, kata orang Ibnu Khaldun nih buat tanda tangan nih pernyataan namanya slip registrasi. Nah setelah diterima dinyatakan Anda diterima ya, apa konsekuensinya? Ya kuliah, ikutin kuliah. Di mana kuliahnya? Di Ibnu Khaldun, jangan di Pakuan ya. Kenapa Bapak kamu kuliahnya di Pakuan ya, padahal daftarnya di Muhadun. Nah, setelah ya, itu namanya tidak komitmen namanya. Ya, jadi kalau komitmen itu di mana kita, apa yang kita ucapkan, ya kita harus komitmen. Jadi ketika kita mengatakan kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, sumastaqim. Jadi ada kelanjutannya, sumastaqim. Istiqomah dengan pernyataan itu ada konsekuensinya. Ya, apa konsekuensinya? Ada syariatnya. Ya, ada syariat yang harus kita lakukan. Nah, ketika orang tidak apa namanya tidak konsisten, nah ini yang dikhawatirkan ya, itu namanya nifak ya. Makanya ciri kemunafikan itu kan tidak konsisten dari ucapan ya. Nabi mengatakan ayatul munafiki salasun, tiga indikator kemunafikan. Idza haddatsa kadziba, kalau bicara itu bohong ya, bohong bicaranya. Dan yang paling menyakitkan di dunia ini memang dibohongin ya, dibohongin. Coba misalnya bapak-bapak misalnya atau ibu-ibu misalnya ya, pesan biasanya kan pesan paket ya, beli apa gitu online ya, kata orang itu pesan makanan lah gitu ya, GoFood ya, lalu kemudian Anda harus bayar langsung GoPay katanya, bayar udah dibayar ya. Setelah itu, sorry ya, kamu saya bohongin ini. Gimana kira-kira? Ya, perasaan kita gitu, dibohongin itu. Sakit. Ya. Apalagi ya, akhwat dibohongin seorang ikhwan. Ya, dia datang mau apa namanya akad pernikahan. Ditunggu-tunggu enggak datang-datang, padahal tamu udah banyak. Ya, enggak datang dia. Ternyata apa? Menikah di tempat lain. Ya. Wah, itu sampai seumur umur ingat terus itu ya, dibohongin. Makanya kadzib itu bukan persoalan ringan ya, kebohongan itu bukan persoalan ringan. Makanya itu adalah kemunafikan. Makanya ya Nabi mengingatkan kepada kita ya, jangan sampai kalau misalnya kita akan mengatakan sesuatu yang kita ragu kebenarannya ya, atau memang ya ucapan yang mungkin sesuatu yang tidak benar, diam, kita kendalikan diri kita. Ya, kul khairon auliyasmut. Itu namanya adalah orang yang tidak apa namanya yang tidak munafik. Ya, begitu juga misalnya idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar janji. Ya. Apalagi yang paling berat idza tumina khana, kalau diberi amanat berkhianat. Ya. Misalnya bapak nitip motor kepada seseorang, saya nitip motor sebentar ya nih, oh harus bayar pak sekian. Bayar, begitu nanti diambil mana motor? Sudah saya jual pak, tidak ada yang beli. Ya, dijualnya. Atau tadi ada yang pakai katanya, saya pinjamin. Tapi sekarang belum pulang-pulang juga, dibawa gojek apa ngojek katanya. Ya. Nah itu namanya apa? Orang yang berkhianat dari amanat begitu. Nah jadi oleh karena itu keistiqomahan ini ada tuntutannya. Ya, jadi makanya kan di dalam hadis yang pertama ini, kul amantu billah summastaqim. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah,
dan kemudian istiqomah. Ya, jadi ada kata-kata istiqomah. Nah, kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu layanjua ahadu minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayatagamadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan qaribu. Qaribu itu artinya kita melakukan taqarub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wasaddidu, wasaddidu itu berada pada jalur yang benar. Jadi ada ibarat rel, kita berada di rel yang benar. Itu namanya adalah saddidu. Ya. Jadi qaribu wasaddidu. Jadi kita melakukan taqarub ila Allah dengan apa? Dengan amal-amal kita ini sebetulnya mendekatkan diri kepada Allah. Taqarub ila Allah. Ya. Lalu kemudian wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annahu, bahwasanya tidaklah seseorang itu selamat, ya, yang jua ahadu minkum bi'amalihi. Ya, maksudnya yang jua itu selamat itu maksudnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga begitu. Ya, itu selamat namanya. Ya, bukan karena amalnya. Eh, rupanya sahabat ini rupanya ingin tahu juga. Ini kita saja atau Rasulullah juga ikut gitu. Ya, jadi kata sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Ya, wala ana, saya juga begitu, melainkan aku mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Ya. Jadi Rasulullah saja masuk surga itu kenapa? Rahmat dari Allah. Ya. Allah yang merahmatinya. Makanya ketika ada orang yang meninggal, itu doa kita itu kan dua substansinya. Ya, yang pertama apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahannya dan rahmatilah dia. Kenapa? Padahal ini orang baik. Ya. Bahkan kalau kita tanya, ya, gimana pendapat Bapak ini jenazah ini khair, khair gitu. Ya, sudah jelas baik, tapi kenapa kita minta ampunkan juga kepada Allah? Ya. Sebab manusia itu, kata Rasulullah dalam salah satu hadis, ya, kullu bani Adam khata, tidak terkecuali siapapun. Ya. Semua anak Adam ada salah, bahkan Nabi pun ada salahnya. Ya, ada. Nabi Musa, ya. Orang ditamparnya mati gitu. Ya, bayangkan. Ada salahnya. Ya, Nabi Muhammad ada juga, ya. Apa namanya? Bermuka kurang apa lah gitu ya, bermuka masam namanya begitu kan. Nah, ada orang yang ingin bertanya, yang buta begitu sementara dia sedang dengan tokoh-tokoh Quraisy gitu. Nah, ada rasa kurang enak gitu. Kalau Rasul itu kan sangat sensitif. Dia di wajahnya itu kalau dia marah kelihatan marah, kalau dia senang bahagia kelihatan senang bahagia. Kalau enggak suka juga ada kelihatannya itu Rasulullah itu. Ya, Rasulullah pernah juga dilihat senyum-senyum, pokoknya wajahnya menggambarkan kegembiraan gitu. Sampai didekati oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang buat engkau gembira?" katanya. "Ini barusan malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan sebuah pesan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, man sallallahu alaika salatan sallallahu alaihi wasallam." Nah, itu pesannya. Siapa saja yang berselawat kepada engkau satu kali, Allah balas 10 kali katanya. Itu membuat Rasul itu gembira sekali. Nah, kelihatan di wajahnya. Ya. Kalau marah juga kelihatan juga di wajahnya. Ya. Nah, ini juga jadi itulah ke namanya sisi manusianya ya, ya sampai dan kurang ada kata innama ana basyarum mislukum, saya juga manusia biasa seperti Anda, hanya bedanya adalah aku diberi wahyu dan memang Rasulullah kan ya sosok yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Jadi kembali kita kepada hadis ini, wala ana illa ayataqamadanallahu birahmatin min wa fadlin. Nah, terus bagaimana kalau di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mengatakan begini, ya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, ya, falanuhyinu hayatan thayyibah wa lanajziyanhum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, jadi barang siapa yang melakukan amal saleh, ya, baik laki-laki ataupun wanita, jadi tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita kalau dalam persoalan amal.
ya, semuanya sama di hadapan Allah. Ya. Maka dia kami berikan kehidupan di dunia, kehidupan yang thayyib. Ya, hayatan thayyibah. Kehidupan yang thayyibah itu maksudnya adalah kehidupan yang di mana seseorang itu ketika mendapatkan kesulitan diberikan kemudahan. Nah, gitu. Jadi bukan berarti hayatan thayyibah itu orang yang tidak punya masalah. Ya. Jadi yang harus kita pahami, selama kita hidup di dunia ini disebut dengan yaumul ibtila. Ya. Alladzi khalaqal mautal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ibtila itu ujian, ya, macam-macam ujian. Ya. Ujian COVID-19 anggaplah dianggap sudah lewat misalnya. Ada lagi, ya, judul baru gitu. Ya. Nah, nanti setelah judul baru ini selesai ada lagi. Pokoknya selama hidup jangan mendambakan enggak ada masalah. Ada masalah, ya. Kita coba rasa-rasakan dalam hidup, ya. Begitu kita lahir, apa masalahnya? Ya. Kita bergantung kepada orang tua. Ya. Begitu sudah agak mulai besar sedikit, kaki sudah mulai kuat, diajak jalan, mulai berjalan, sebentar jatuh, luka, lutut, segala macam. Ya, masalah. Nah, sudah kemudian apa? Oh, disekolahkan sama orang tua kita. Ya, masalah juga, ada tugas-tugas katanya. Dikuliahkan apa lagi? Ya. Semua dosen ngasih tugas. Ya. Nah, sudah selesai kuliah, anggaplah sudah selesai, sudah lewati semua itu. Apalagi masalahnya? Ya, cari kerja lagi. Lamar sana, lamar sini, sudah dipanggil, sudah diwawancara, enggak dipanggil-panggil lagi. Ada yang begitu. Ya, masalah juga. Oh, sudah dapat pekerjaan. Apa masalahnya? Aduh, ini anak saya sudah dapat pekerjaan, sudah settle semua. Tapi belum dapat ada jodohnya. Nah, gitu kan? Salah juga. Ya. Sudah dapat jodoh, ya. Masalah juga. Ya. Kenapa Neng kok menangis pulang? Ya, ya, ya begini-begini, ya, berantem rupanya. Ya, masalah juga. Ya, oke lah, akur-akur aja, enggak ada masalah. Ya, ada apa? Punya anak belum dapat juga. Ya. Nah, dapat punya anak, ya, sudah apa namanya, sudah punya anak begitu kan. Nah, orang tuanya yang tadi sudah menikahkan sudah punya anak, wah dapat cucu. Ya, masalah juga. Cucunya 5, ya. Dari satu anak. Nah, anaknya ada 5 juga. Ya. Udah berapa tuh 5 kali 5? Mama, aku kan ada acara reunian ini, titip anak-anak ya katanya. 25 di rumah, ya, titip anak-anak. Ya nggak apa-apa lah, si Aki, si nenek ini senang-senang aja. Ya tapi kan masalah juga ketika ada yang nangis, ada yang ini, berantem lah begitu. Jadi nggak ada, kalau selama kita hidup ada masalah. Ya. Oh, ada orang katanya, oh kita harus bekerja dari sekarang, kumpulkan uang banyak-banyak. Ya nanti hari tua gembira. Apanya hari tua gembira? Segala macam penyakit ada pada diperiksa, kolesterol lah, asam urat lah, ya macam-macam, ya. Oh nggak ada asam urat, nggak ada apa segala macam, semuanya sehat, geraham nggak ada, ya diajak makan sama anak menantu, ayo papa makan ini enak, ini rendang padang namanya, ya tapi apa? Oh, kalau ini kikil namanya, kan suka dulu waktu mama papa dulu waktu muda kan suka kikil, iya katanya, tapi sekarang kita makan kikil begitu masukkan keluarnya utuh lagi. Ya. Kenapa? Karena gigi enggak ada, geraham enggak ada. Ya. Nah, itu. Jadi masalah semua. Tapi bagi orang-orang yang istiqomah ini, Allah carikan solusinya gitu, ya. Makanya dikatakan di dalam hadis ini, ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Ya, jadi ada salah, makanya diminta ampunkan kepada Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang meninggal itu kita doakan supaya diampuni dosanya oleh Allah. Ya, dan kita kirim amal ibadah kita sampai kepada, sampai enggak? Sampai. Itu salat. Ya, salat jenazah itu amal yang kita kirimkan sama dia itu. Ya. Dulu pernah begini. Ada seorang ibu-ibu di zaman Nabi, pekerjaannya itu rupanya membersihkan Masjid Nabawi. Waktu itu belum seperti sekarang gedenya, luasnya. Kalau sekarang bukan ibu-ibu satu orang ya, bapak-bapak juga sampai puluhan orang itu. Ya. Kalau dulu kan cuma, jadi dia rupanya suka membersihkan masjid. Jadi dilihat Rasulullah itu kalau sahabatnya dilihat sama dia. Makanya dia kalau habis sholat itu menghadap ke jamaahnya itu semuanya memperhatikan mana yang hadir, mana yang enggak hadir ini, tahu dia. Ya. Nah ini ibu-ibu ini dilihat terus setiap hari ada. Satu pagi enggak kelihatan. Kelihatan. Bertanyalah Rasulullah kepada sahabat, mana ibu yang biasa itu yang bersihkan masjid?
meninggal semalam ya Rasulullah. Kenapa saya enggak dikasih tahu katanya? Di mana dia dikuburkan? Ya, diajaklah ke kuburan si ibu itu. Di sana dia sholat gaib kan oleh Nabi. Nah, itu kan di ada syariat sholat gaib juga begitu. Didoakan oleh Nabi. Ya. Nah, ini sholat ini, doaku ini akan melapangkan dia nanti di alam kuburnya. Nah, itu makanya kalau ada orang meninggal, setidak-tidaknya paling minimal ya, kalau kita ada sahabat teman, kirimkan Al-Fatihah paling minimal. Ya, jadi mengirimkan, menghadiahkan Fatihah, enggak apa-apa. Kalau dia belum haji, hajikan. Boleh juga itu. Ya, karena ada orang belum haji nih. Karena dia sahabat kita kan, kita sudah berkali-kali nih haji. Ah, karena kita ingin berbuat baik, kita hajikan dia. Boleh aja, enggak masalah. Ya, di haji itu semua ibadah ada semua itu. Ada zikir, baca Quran, ada doa, segala macam. Fisik juga ada. Ya, nah itu jadi itu artinya yang dibutuhkan oleh orang ya yang sudah meninggal. Itulah ampunan ya, minta ampun pada Allah. Nah kemudian baru rahmat ya, rahmat Allah ya, jadi orang itu masuk ke dalam surga itu termasuk Rasulullah karena rahmat. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu apa? Itu namanya wasilah ya. Kalau dihitung, ditimbang amal ibadah, enggak, belum tentu bisa kita dengan surga yang begitu luar biasanya itu, dengan hanya amalan begini-gini aja, itu pun juga kadang-kadang ada malas-malasnya juga gitu ya. Kalau ditimbang-timbang enggak seberapa sebetulnya, enggak cukup untuk masuk surga ya. Nah terus gimana kok bisa masuk surga ya? Karena rahmat dari Allah ya. Kan ada orang yang kata Nabi, mangkana akhiru kalam hila ilaha illa dakhal jannah. Ada orang yang akhir kalimatnya kalimat lain masuk surga, kata Nabi. Gampang amat masuk surga kalau gitu. Ya. Terus gimana kok bisa? Karena dosanya banyak. Gimana kalau dosanya banyak? Tapi menjelang akhir hayat, cuma enggak boleh direncanakan begitu ya. Kita tembak gitu kan, la ilaha illallah gitu ya. Nah, enggak. Atau terjun dari Monas sambil mengucapkan la ilaha illallah ya. Ya bukan begitu. Tapi betul-betul kalimat itu muncul ya ketika kita akan menghembuskan nafas terakhir. Kenapa munculnya? Ditolong oleh Allah. Ini yang dimaksud ya. Ingat aku di waktu engkau lapang, aku akan ingat engkau di waktu engkau susah. Kapan susah itu? Sakratul maut. Itu penentuan. Ya, penentuan. Makanya akhir hayat, makanya Nabi kan dalam satu doanya kan begitu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma alqaka. Ya, minta kepada Allah umur yang terbaik itu adalah umur yang terakhir. Ya, yang terakhir. Ya, karena penentuannya di situ, di terakhir itu. Mahasiswa juga yang kuliah kan terakhir ketika ujian skripsi atau tesis disertasi terakhir. Walaupun dari semester 1 sampai 8 nilainya A semua bagus, tapi enggak ikut, enggak lulus ujian skripsi, ya enggak juga. Ya. Jadi walaupun kita ibadah bagaimanapun di akhir hayat. Nah, ini yang kita khawatirkan itu di akhir hayat itu. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya menghilangkan kekhawatiran kita ini? Nah, di sini ada upaya-upaya supaya kita bisa istiqomah. Ya. Yang pertama adalah islahul qalbi. Ya. Islahul qalbi. Jadi melakukan islah. Aslaha gitu ya. Ya. Islahul qalbi itu apa? Karena hati manusia ini itu ada penyakitnya. Ya, jadi harus diupayakan sehat. Ya, hati yang sehat yang aslah. Ya. Itu harus kita luruskan dulu, karena Nabi pernah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat. Nah, gitu kan? Salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu alahu ya qalbu. Ya. Nah, bagaimana cara kita ya? Bahkan sampai orang didendang-dendangkan dulu itu kan. Jagalah hati. Nah, gitu kan? Nah, itu ya hati ya. Jadi mudah terpengaruh gitu. Ya, jadi islahul qalbi namanya. Ya. Kemudian yang kedua, islahul akal ya. Akal, pikiran kita ini kan sangat terpengaruh dengan berbagai macam informasi ya. Informasi-informasi yang ada sekarang ini kan mempengaruhi akal pikiran kita ya. Itu harus diislahkan ya. Jadi jangan sampai dia menyimpang begitu. Jadi orang-orang melakukan, kan banyak orang yang cerdas. Kenapa kecerdasan dilakukan? Untuk merugikan orang lain ya. Karena itu tadi ya, tidak maslahat pikirannya itu, sudah rusak gitu. Ya, padahal dia orang pintar, cerdas. Ya, sekolahnya pun juga mungkin sudah sampai kepada tingkat tertinggi gitu. Tapi kenapa? Ya, yang dilakukannya itu merugikan orang lain. Nah, itu kenapa? Pikirannya tidak sehat. Ya, jadi itu harus diislahkan hati dan akal itu.
Nah, kemudian yang ketiga, islahul amal. Amal perbuatan kita ini ada ancamannya. Apa ancamannya? Riya, ya. Sum'ah. Kan banyak orang-orang yang melakukan ibadah, dia ingin tahu apa namanya? Ingin agar orang lain tahu kalau dia itu melakukannya padahal sudah tengah malam, sudah tahajud gitu kan. Ya, dikasih tahu sama orang lain. Ya. Nah, kalau orang tidak memuji dia, ya, masih aman dia, ya. Dia enggak timbul apa-apa. Tapi kalau dipuji oleh orang, aduh, Bapak ini tahajudnya luar biasa ya. Saya lihat komitmen betul setiap malam selalu mengingatkan kami. Timbul perasaan ini. Nah, bisa hilang itu. Ya, jadi hati-hati kita di dalam apa namanya amaliah kita, yang sampai ada riyanya. Ya, karena riya itu munculnya itu terkadang belakangan. Ya, di awal itu banyak orang yang tulus ikhlas dalam perjuangan, tapi di perjalanan godaan tiba. Ya, akhirnya berubah. Ya. Nah, makanya kita islahul amal, amal kita islahkan. Nah, kemudian yang keempat islahul lisan, ya, lisan. Kenapa lisan? Segala sesuatu dalam hidup ini banyak mengandalkan lisan. Ya, semuanya. Ya. Hampir semua aktivitas kita itu lisan. Ya. Tukang parkir, ayo mundur. Ha, gitu kan? Ya. Lisan. Ya. Orang berantem juga kena lisan juga, ya. Kan dibilang goblok atau bego misalnya sama seorang gitu kan. Ya, berantem dia, kena lisan. Ya. Tapi orang bergembira, bahagia juga kena lisan juga. Ya. Banyak orang berbahagia kena lisan, terutama hari Ahad itu. Ya, kata seorang bapak kepada seorang anak muda gitu. Ya, ankah tuka wazaituka binti bimaharin alpar. Nah, itu kan. Walaupun dainan gitu ya, enggak apa-apalah. Itu begitu selesai si laki mengatakan qabil tu nikah habi mahri maskur, itu ada yang gembira itu. Yes. Ya, ada yang gembira karena ucapan yang tadinya sendiri sudah berdua gitu kan, yang tadinya apa namanya tidak ada teman ngobrol, sudah ada teman ngobrol gitu. Lisan. Tapi bisa saja sebulan kemudian menangis, bisa juga. Kenapa? Ya, dipulangkan katanya. Ah, itu ada juga. Ya, lisan juga itu dipulangkan itu. Ya, jadi lisan, semua lisan. Makanya lisan ini harus kita jaga. Gimana cara menjaga lisan kita? Perbanyak menyebut nama Allah. Sampai Nabi pernah memberikan pesan kepada sahabatnya, ya, nanti kalau habis sholat kamu ucapkan ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa minta kepada Allah supaya lisan kita banyak bersih? Kenapa? Karena keinginan orang itu, coba perhatikan. Bahkan ada apa namanya? Ada berapa ribu kata itu. Ya, kalau antara laki-laki dan wanita itu beda gitu katanya. Kalau wanita itu sehari itu harus 50 ribu kata. Kalau enggak cukup segitu, ngomong aja itu, ada aja. Ya, kalau laki-laki lebih kurang sedikit lah. Ya. Hanya lebih banyak yang bapak-bapak yang diam kan. Kalau di rumah gimana? Mana yang lebih banyak yang ngomong, bapak apa ibu? Ya, nah, boleh dicek aja ya. Ya. Jadi lisan gitu kan. Ya, jadi lisan ini harus kita arahkan kepada zikrullah. Ya, kenapa? Karena ada orang yang nanti di akhirat itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Padahal namanya banyak. Oh, si ibu ini suka pengajian ini, suka baca ini, suka pokoknya baik semualah. Rupanya dia pernah menceritakan aib temannya. Oh, si anu tuh begini. Di akhirat dituntut. Ya, tuntut pakai apa? Ya, itu dituntut. Ya, dengan amal. Bayarnya itu dengan amal. Jadi kalau hutang ucapan, kalau hutang duit di dunia ini kita minta lunas, minta bayar, selesai. Tapi ucapan, ya, kita mungkin pernah menyakiti orang dengan ucapan atau memfitnah atau mendustai orang dengan ucapan kita. Nah, itu harus diselesaikan di dunia ini. Kalau tidak diselesaikan di dunia ini, maka di akhirat nanti akan diadakan sidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu akan ditebus. Nah, risikonya tebusnya adalah dengan amaliah kita. Makanya ada orang yang bangkrut disebutnya muflis. Ya. Ya, sampai Nabi mengatakan ataduruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Tadi sahabat mengatakan, "Oh, orang enggak punya duit." Ya Rasulullah, duit yang besar sudah habis, duit yang kecil juga enggak ada gitu. Nah, itu. Ya, itu namanya bangkrut itu, ya. Oh, bukan itu, ya. Kata Rasulullah. Ya, jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang amalnya banyak tapi juga mengatakan sepulan begini, ya, mengambil hak orang lain.
ya, sehingga akhirnya dia harus bayar, tebus dengan amaliyahnya itu. Nah, kalau dia tidak punya amal lagi, dosa orang itu dipikulkan. Ya, makanya kita kalau dengan teman sahabat kita harus saling maaf memaafkan supaya nanti tidak tuntut menuntut nanti dari akhirat nanti. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan persoalan istiqomah. Ya, di mudah-mudahan kita minta kepada Allah. Ya, di antara doa yang barangkali ada hubungan dengan istiqomah adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya, dalam riwayat yang lain ada wa ala ta'atika. Ya, minta kepada Allah hati kita tetap mantap ya dalam keimanan kepada Allah ya, sehingga kita meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kifarat majlis.